Hati-hati dolar New Zealand USD masih berpotensi bearish. Secara umum, bias harian pergerakan dolar New Zealand USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. Jika pergerakan dolar New Zealand USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,69712 sampai 0,69924, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar New Zealand USD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0,68812. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0,69924, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish menuju level berikutnya pada kisaran 0,70268. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.